Bangunan peninggalan Dedi Mulyadi selama jadi Bupati Purwakarta, berupa patung, sudah dua kali rusak ditabrak mobil. Pertama, patung kendi di Jalan LLR Marta Dinata, yang rusak ditabrak pada 24 Mei 2023 dini hari, Kaur Bin Op Satlangas Polres Purwakarta, Ibtu Jamal Nasir, mengatakan, kecelakaan bermula ketika Toyota Avanza dengan nomor polisi E1774CV, dikendarai oleh Tafakur Rohman hilang kendali lalu menabrak median jalan. Setelah itu, mobil kemudian menabrak patung kendi hingga hancur. Berkeping-keping, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan di Purwakarta itu. Namun, patung kendi yang dibangun saat Dedi Mulyadi jadi Bupati Purwakarta, hancur. Kemudian terbaru, patung egrang di Jalan Jenderal-Jenderal Sudirman. Juga ditabrak pada Rabu, 14 Juni 2023, Kaur Bin Op Satlantas Polres Purwakarta, Ibtu Jamal Nasir. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat kejadian, mobil dengan nopol D2014 PKN, dikendarai Wahyudin, melaju dari arah Jalan Baru menuju Pasar Jumat. Setiba di lokasi, sopir hilang kendali kemudian menabrak patung egrang, yang dibangun saat era kepemimpinan Dedi Mulyadi jadi Bupati Purwakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!